Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengganti header pada website WordPress gratis. Sebagai contoh seperti ini. Caranya, silahkan login dulu. Ketik pada tab baru id.wordpress.com, kemudian login masuk. Masukkan email Anda, klik lanjutkan, masukkan password, login masuk, klik pada situs saya. Jika dilihat situs kita, tampilannya seperti ini. Kita coba tampilan penuh. Belum ada header image. Cara menambahkan, klik situs saya. Pada personalisasi, klik penyesuaian sebelahnya tema. Nah, di sini klik pada gambar tajuk. Di atasnya menu ya. Di bawahnya font, gambar tajuk atau header image. Di sini ada gambar yang disarankan. Tapi kita akan mengupload gambar kita sendiri. Siapkan gambar dengan ukuran 1/4. Kita buka di sini. Ukurannya kita cropping terlebih dahulu, yaitu dengan lebar 1280, tinggi 533. Kemudian klik crop sih. Klik pada gambar, kemudian pada pitch tool nih atau move tool, kita klik, kita crop. Klik image. Image size, sesuaikan gambar di sini, ukurannya adalah 1280. Resolusinya pastikan 97 atau 72. Kemudian klik file, save for web, presetnya JPEG high, save. Header. Header 2. Karena sudah ada dari header 1, maka kita ambil header 2. Save. Close. Kembali ke halaman sini. Tambahkan gambar baru. Pada tombol ini kita klik. Terus unggah berkas. Pilih berkas. Buka penyimpanan folder. Masukkan header 1. Open. Lihat, detail lampiran sudah muncul sini. Klik seleksi dan pangkas. Anda bisa pilih pangkas gambar atau lewati pangkasan.
Header 1 sudah terpilih. Selanjutnya Anda bisa menambah header 2 dengan ukuran yang sama, yaitu 1280 kali 533. Klik tambahkan gambar baru. Kemudian unggah berkas. Pilih berkas. Masukkan header 2. Open. Tunggu hingga proses mengunggah selesai, hingga muncul thumbnail seperti ini. Klik seleksi pada tombol. Anda bisa pilih pangkas atau lewati pemangkasan. Nah, untuk mengaktifkan, klik acak header yang terunggah. Kemudian klik terbitkan. Close. Kita reload. Ini adalah header 1 dan nanti akan berpindah ke header 2 secara otomatis. Selamat berlatih. Semoga bermanfaat.